Puluhan liter minuman keras jenis tuak diamankan petugas kepolisian di daerah Cisalak, Cipedes, Kota Tasikmalaya Minggu dini hari. Pelaku sempat mengelabui petugas dengan menyimpan puluhan liter miras di kandang ayam milik warga. Polsek Indihiyang Polres Tasikmalaya Kota menemukan puluhan liter miras jenis tuak yang disembunyikan di kandang ayam milik warga di daerah Cisalak, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya Minggu dini hari. Penggerebekan diawali dari adanya informasi dari warga sekitar yang resah dengan adanya aktivitas peredaran miras sehingga mengakibatkan banyaknya anak muda menggelar pesta miras di tempat tersebut. Saat didatangi aparat, pelaku hendak mengelabui petugas dan berhasil melarikan diri serta meninggalkan sejumlah barang bukti miras yang disimpan di kandang ayam. Atas penemuan tersebut, puluhan liter miras dibawa petugas ke Makopolsek Indihiyang. Pada saat patroli, kita ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Cisalak ada penjualan tuak, dan ternyata dilakukan penyisiran didapatkan tuak di tempat kandang ayam, dan orang yang penjualnya melarikan diri, dan ditemukan satu unit motor berknalpot bising dan dibawa ke Polsek Indihiyang. Kelihatannya kalau dilihat dari penjualan itu udah lama penjualan tuak di daerah situ, karena disinyalir banyak kendaraan-kendaraan bermotor ke belakang rumah penduduk dan menanyakan penjualan tuak. Ibtu Dede menambahkan, operasi tersebut biasa digelar jajaran Polsek Indihiyang, Polres Tasikmalaya Kota untuk menekan angka kriminalitas seperti peredaran miras, geng motor, curanmor, hingga beberapa jenis kriminalitas lainnya. Rifki Sebanir, DarTV, melaporkan.